Mesias. Jadi yang jadi anak Allahnya itu cuma Mesias Daud pada hari pelantikannya, ya. Yuk, matiin kameranya dulu, Mbak. Jangan jujur, Demian ternyata gimana sih? Tidak sesuai bicara konteks. Berdasarkan data kok matiin kamera. Bang Demian, padahal sinyalnya nggak ada gambar-gambar gangguan kok, biasa aja. Nah, terus gini ya, jadi ini dibilang di sini, gelar anak Allah itu diberikan kepada Mesias sebagai pengganti Daud pada hari pelantikannya, ya. Jadi Mesias sebagai apa ini? Pengganti Daud. Ya, dan di sini, ya jelas aja dong, aku menjadi Allah, karena memang Allah ya tetap Allah. Allah nggak mungkin berubah-berubah. Allah nggak mungkin berubah jadi manusia, nggak mungkin. Jadi Allah ya tetap Allah. Kalau anaknya ini, anak Allah ini, si Mesias ini, itu karena dia menggantikan Daud. Jadi begitu loh ya. Gimana sih, Demian? Gimana tuh, Bang Demian? Jangan ngelawan data loh ya. Aku sih cuma berdasarkan data. Cuma bacain, nggak nafsirin, nggak asumsi gitu ya, guys. Ya, jadi begini, Bu Naftali. Suara saya tes-tes. Suara saya ada nggak? Jelas-jelas, langsung aja langsung. Silakan asumsinya, silakan bebas berasumsi. Bukan asumsi, ayat kelima itu kan firman yang berkata. Oh iya, maaf. Oke, lanjut, Bang. Ya, begini Bu, ayat kelima kan firman yang berkata-kata. Dari awal kami sudah tegaskan, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kau baca ayat kelima kan firmannya. Nah, jadi yang berkata-kata aku dan Alfa dan Omega, itu kan firman Tuhan berkata-kata. Nah, kalau ibu baca di penafsiran di yang tadi, itu kan penafsiran di yang tadi, firmannya. Ini bergema, suaranya double, siapa ini? Aku dan Alfa dan Omega, itu kan firman Tuhan berkata-kata. Nah, kalau ibu baca di penafsiran di yang tadi. Alasan aku. Mau ngomong apa sih? Loh, kok gitu ya suaranya? Veronica tadi itu, udah saya turunkan. Lanjut. Ya, jadi eksistensi Yesus yang adalah firman Allah itu kan sangat jelas. Jadi yang dikatakan dia adalah anak Allah yang ibu bahas itu kan penafsiran menurut ayat-ayat yang tadi. Yang dibawanya si pejabat-pejabat itu yang dibuat oleh Alkitab kita, buat yang ibu buka itu. Nah, di dalam Alkitab jelas bahwa memang Yesus juga digelar anak Allah, itu kan jelas. Tetapi yang berkata-kata di Wahyu tadi itu Yesus firman Allah yang berkata-kata. Kan firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan menampakkan diri melalui perantaraan firman-Nya. Nah, firman-Nya ini yang tadi juga saya sudah singgung, Yesaya 55 ayat 11, firman-Ku yang keluar. Nah, firman itu yang menjadi manusia. Itu ya, jadi begini, Bu, kami menyembah Tuhan itu bukan satu seperti satu batu. Jadi misalkan saya bilang Ibu Khadijah. Nah, Ibu Khadijah ini satu, tapi dalam Ibu kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Trikotomi juga. Ah, jadi kalau kami mengatakan Tuhan itu Esa, yang tadi Pak Dimen katakan, itu sudah merujuk bahwa Tuhan yang di dalam dirinya ada roh dan ada firman. Itu yang kita katakan. Rohku, firmanku. Ada rohku, ada firmanku. Itu keesaan yang dikatakan ditulis oleh Musa dalam Taurat. Nah, kalau kita baca kejadian ini Musa ya, Musa, Nabi Musa yang mengatakan, yang menulis. Kejadian 19 ayat 24. Musa mengatakan dengan sangat jelas, Tuhan yang berdiri bersama-sama dengan Abraham adalah sang firman. Menurunkan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan yang dari langit. Nah, itu kan nanti kalau misalnya orang yang tidak paham tentang Trinitas akan menganggap ada dua Tuhan di situ. Padahal ini Musa yang tulis loh, literally. Tidak saya tambahkan, tidak saya kurangi kata-katanya. Nah, kalau kita membahas, kalau kita mengkorelasikan dengan 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan menyatakan diri ke dalam bumi dengan perantaraan firman-Nya, maka ayat kejadian tadi telah bisa kita jawab itu adalah satu Tuhan. Jadi yang bersama-sama dengan Abraham itu adalah firman Tuhan, tapi Tuhan, Musa menulis dia adalah Tuhan. Jadi sudah sangat jelas bahwa ini ayat Alkitab, Bu Naftali. Jadi Anda jangan terlalu ini, Bu. Yohanes 8 ayat 24, Ibu baca saja, sudah sangat jelas. Yesus mengatakan. Nah, kalau tadi Ibu Uni Riva juga ada singgung sedikit bahwa, oh, kapan Yesus jadi raja? Masa Ibu lupa perkataan Yesus bahwa kerajaanku tidak berasal dari dunia ini? Orang yang mempunyai kerajaan itu siapa? Kan raja. Ketika Pilatus menyuruh Yesus bahwa aku dapat menyelamatkan engkau, berkata-katalah bela dirimu agar aku dapat menyelamatkan engkau. Yesus berkata-kata, Yesus membalas apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, hamba-hambaku tidak akan membiarkan aku untuk ditangkap. Yang mempunyai kerajaan adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang dibicarakan kerajaan sorga. Jadi Yesus adalah Tuhan sang pemegang kerajaan sorga. Biar tidak terlalu kepanjangan, karena kita sudah banyak peserta yang ada di sini. Kita sapa dulu. Rich Michel, halo. Bentar, Dem, sahabat. Kita sapa dulu Rich Michel, Muslim atau non-Muslim? Halo, saya Kristen.
Okay, good. Bang Bob juga Kristen. Salam Bang Bob. Okay, kita di sini mungkin berdiskusi saja ya. Bang Bob, dibuka mute-nya Bang Bob. Belum terdengar suara. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, salam untuk kita semua. Ya, Alhamdulillah, berkatu. Ya, silakan. Mungkin kita diskusi tentang Yesus ya, tentang Kristologi. Baik, di sini kita sudah punya ada moderator Demian. Nah, sekarang gantian untuk Demian menanggapi dan tolong waktu diperhatikan ya, biar kita bisa berbagi waktu untuk menyampaikan narasi. Nanti juga kita izinkan Bang Rich Michelle juga menyampaikan apa yang disampaikan, begitu juga dengan Bang Bob. Kalau gitu silakan Demian disampaikan, ditanggapi ya. Jadi Natalie tadi saya ulang ya. Natalie tadi itu hanya menanggapi dalil-dalil yang dibawa Demian, ya, Mozart, ingat ya, dan saya juga menanggapi dalil yang dibawa Demian, jadi kita sedang menanggapi apa yang kalian bawa gitu. Nah, terlepas nanti ada dalil pendukung, ya kita bahas lagi ya, jadi tolong dibahas satu-satu dalil itu secara, benar-benar secara teks dan konteks gitu, jangan lari dari konteks gitu. Saya, dan Natalie sudah menunjukkan konteks tentang yang dipanggil anak Allah itu siapa, berdasarkan yang dibaca, bukan penafsiran. Nah, mungkin silakan Demian ya, nanti ditanggapi Natalie, lalu nanti kita kasih Bang Rich, Michelle, dan Bang Bob untuk berbicara. Silakan Demian. Ingat waktu Demian, saya tidak ada timer, tapi kita bisa adil saja untuk berdiskusi di sini. Silakan. Ya, siap. Jadi Mbak, aduh namanya nih saya. Mbak Khadijah. Wahyu 21, Khadijah. Wahyu 21 ayat 8, konteks anaknya itu kepada umatnya. Itu kan Yesus yang ngomong, dia kan menjadi anakku. Nah, orang Kristen itu di dalam kitab 1 Yohanes dikatakan mereka pun anak-anak Allah. Kemudian di dalam Matius 5 Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak Allah itu bukan cuma mentok kepada Yesus, Salomo pun disebut sebagai anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu bukan cuma pada Yesus. Nah, di Wahyu 21 ayat 7 Yesus berkata bahwa dia akan menjadi Allahnya dan umatnya akan menjadi anaknya. Itu kata Yesus. Dari tadi kan Mbak bertanya di mana Yesus berkata bahwa dia Tuhan. Nah, kita kasih ayatnya kan. Sekarang malah ngiris lagi. Nah, kemudian Yeremia 23 ayat 5 sampai 6 dikatakan bahwasanya seseorang tunas Daud ini yang akan memerintah, dia adalah Adonai Tzidkenu. Adonai Tzidkenu itu artinya Tuhan kebenaran kita, Yotefafe kebenaran kita. Dalam tafsiran Yahudi, dalam Talmud, mengatakan bahwa itu kepada sang Mesias. Bahwa Mesias akan dipanggil sebagai Tuhan kebenaran kita. Nah, kemudian masalah tentang raja, seperti yang tertulis dalam apa namanya Daniel 7, bahwasannya kerajaan Mesias itu di Olam Haba. Dia akan menjadi raja, dia akan menghakimi dunia, dan seluruh bangsa akan mengabdi kepada dia. Bukan di dunia yang sakit, di dunia yang sekarang gitu loh. Tapi di Olam Haba dalam pemahaman orang Yahudi dan juga Kristen. Atau di dunia yang baru, langit baru, bumi baru. Jadi kalau menafsirkan Alkitab harus dibaca dulu konteksnya gitu Mbak, silakan. Oke, Mbak Khadijah sekali lagi, habis itu Bang Rich Mitchell, Bang Rich saja ya, kemudian baru Bang Bob. Silakan Mbak Khadijah. Oke, makasih Umi. Ya jadi gini ya, aku tuh heran deh, ini dari tadi padahal kan sebenarnya intinya tadi kita nanggapin ayat yang dibawa sama Bang Demian, tapi ini kok malah muter-muter ya Bang Demian ya, yang tadi awalnya padahal mengklaim kita ini mengklaim dari Wahyu 21 ayat 7 ya, di situ kita ngebahas Allah, ngebahas Yesus itu yang katanya itu menjadi Allah kan, terus ada anak Allah juga di situ, udah ketunjukin data, terus ternyata Bang Demian muter-muter lagi, balik lagi ke malah ke firman gitu ya. Nah, ini sebenarnya maunya gimana gitu loh, sedangkan satu-satu aja belum selesai, dan tadi yang tadi aku tampilin gitu kan, Wahyu 21 ayat 7, di situ datanya lengkap aku tampilin. Bang Demian mau bilang siapa tuh? Daud gitu ya, Daud, Musa, semuanya pokoknya banyak lah yang disebut anak Allah gitu ya. Tapi di sini Bang, yang tadi ayat Bang Demian sampaikan, Wahyu 21 ayat 7, di situ kan konteksnya tadi jelas Bang. Ini aku tampilin lagi Bang, biar nggak lari-lari ya. Nah, biar nggak lari-lari Bang. Jadi ayatnya ini Bang ya, di sini. Nah, aku akan menjadi Allahnya. Ya betul, karena Allah memang tetap Allah. Terus iya, nih. Iya, itu akan menjadi anakku. Begitu saya lihat di sininya. Nah, ternyata Bang, nih aku ulangi ya Bang ya, kembali ke data Bang. Gelar anak Allah diberikan kepada Mesias sebagai pengganti Daud. Jadi tolong Bang, Bang Demian itu jangan muter-muter gitu loh. Nah, terus kalau Bang Demian mau lihat di Wahyu 21, Bang, ayat 6-8, itu Yesus sedang membacakan firman Allah. Bukan Yesus sedang bicara atas namanya sendiri. Coba, Bang Demian, dibaca dong. Coba dibaca, Bang. Nih, firmannya lagi kepadaku. Lihat ya, firmannya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan ku beri. Ya, ini selanjutnya bisa dibaca gitu ya, Bang ya. Bang Demian. Nih, ini yang tafsirnya tadi nih. Ini bukan saya nafsirin loh.
dari Alkitab Sabda loh Bang. Jadi konteksnya saya nggak akan kemana-mana. Saya nggak akan keluar konteks, saya nggak akan mencari-cari asumsi. Enggak Bang, kita pakai data. Jadi gitu Bang. Nggak usah muter-muter ke sana-sini, khotbahnya kepanjangan. Jadi di sini bukan Yesus ngomong aku adalah Allah, nggak ada. Yang tadi aku minta, mana dalilnya Yesus itu Tuhan gitu kan. Terus Bang Demian bilang, Yesus itu nanti jadi Allah. Ya mana, dalilnya mana? Sedangkan di sini nggak ada dalil yang Bang Demian bilang. Mana? Jadi di situ tuh Yesus sedang membacakan firman Allah gitu loh Bang. Bukan Yesus sedang bicara atas namanya sendiri. Oke Uni, ditanggapi aja itu Uni. Cukup. Kok diem semua ya? Halo. Halo Uni, Uni. Itu udah itu, Mbak Khadijahnya. Udah. Yaudah, lanjut aja kalau gitu. Ya, oke, kami tanggap ya. Ya, oke. Gini, Mbak Khadijah, silakan dibacakan ayatnya dari awal sampai akhir karena tafsiran yang Mbak Khadijah ambil itu tidak sesuai dengan ayatnya. Bukan dalam penjelasan saya, Alkitab Sabda itu menjelaskan tentang arti anak. Itu tidak ada korelasi dengan. Loh, Bang. Iya, ya saya Allah. Paham. Sebentar, sebentar. Abang nah, kata anak di situ sebentar. Dalam enggak, bukan. Gini, saya jelasin apa yang tadi. Jangan on cam lah, nanti jaringan saya terganggu. Enggak, bukan jaringan terganggu. Abang tuh takut aku benar-benar nunjukin data. Kalau ini kan, ya, Bang. Saya kurang kedengaran. Di sini jelasin yang di sini loh, Wahyu 21 ayat 7. Tafsirannya sendiri langsung dari Alkitab Sabda nih untuk menceritakan Wahyu 21 ayat 7. Dari awal sampai akhir, apa mau aku bacain biar penontonnya juga ngantuk dengerinnya. Nih ya. Iya, Mbak. Wahyu 21. Aku bacain kan? Gimana? Ya, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Tadi katanya suruh baca. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang-orang yang haus, sebentar, ya orang-orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dan dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kudus, kematian yang kedua, Yerusalem yang baru. Oke ya, jadi di sini Yesus itu penerima firman. Ya, Yesus ini penerima firman. Jadi dia ya firman Allah, bukan Allah gitu loh. Iya, itu harapanmu. Bentar. Oke, sebentar. Sebentar. Ya. Jangan dikeroyok dong, Mbak Khadijah di Rumus Muslim. Sorry ya. Ini dulu. Enggak, gantian. Bentar, saya izin ya. Jadi begini, mohon maaf. Ini saya kan sambil bekerja. Jadi saya minta tolong sama Bang Bob. Bang Bob, bisa Bang Bob dijawab? Bentar, Bang Bob. Bang Bob, masih di... Siap, Uni. Maksud saya minta tolong untuk memandu juga dan ikut jadi narasumber. Silakan ya, Bang Bob. Saya nggak diberikan waktu ya? Iya, nanti saya serahkan ke Bang Bob karena saya kan sedang bekerja ini. Nanti saya tetap memantau juga sekali-sekali. Jadi handphone saya ini saya letakkan di musala biar tidak berisik karena kalau di restoran daerah-daerah sekitar tempat saya itu berisik ada musik. Jangan ditinggal nanti kalau dia pusing nih.
Enggak. Bu, jangan apa ya, kada Bang Bob, kita saling ini aja. Gantian aja, kita di semua di sini sudah pada dewasa dan saya rasa orang-orang yang profesional semua, bukan orang-orang baru ya. Bang Kesar, Bang Kesar bisa ini bisa tidak apa namanya maksudnya tidak mengganggu jalur diskusi ya. Maksudnya kalau Bang Kesar ingin bicara nanti Bang Bob akan kasih. Silakan Bang Bob diambil alih, saya mau tinggalkan sebentar untuk fokus ke kerjaan saya. Bisa enggak gua bicara, Rita? Ya, silakan kita bicara, ini Bang Bob. Enggak, ini saya sedang sabar, ya ampun. Kalau saya cuma masih kasih open handle sama Bang Bob, tolong Bang Bob di sini yang pantau gitu. Bisa kan mengerti kan Bang Kesar, Bang Riz sama Demian? Silakan Bang Bob ambil alih Bang Bob. Baik, terima kasih Uni. Ya, silakan Bang Deman, Bang Demian ya. Bang Demian gimana tadi itu yang mau disampaikan. Tapi jangan terlalu lama ya Bang Demian ya. Siap. Bos Bang Demian. Siap. Tunggu dulu Pak Kesar, biar Pak Demian selesaikan dulu, jangan dipotong dulu. Habis menjelaskan dulu baru dipotong ya. Iya. Jelaskan pelan-pelan aja Bang Demian, biar Khadijah ini paham, soalnya dia lagi tersesat ini. Enggak, Pak Riz Michael, jangan ada klaim seperti itu ya. Kita di sini diskusi, enggak boleh klaim-klaim menyerang karakter ya. Iya. Silakan Bang Demian. Siap. Ya, jadi kita wahyu itu, tadi Mbak Khadijah kan udah baca, cuma enggak ngerti. Nah kalau baca dari pasal pertama kitab Wahyu, inilah firman yang di firman Yesus yang dikaruniakan oleh Allah. Jadi segala sesuatu di ayat itu yang tadi diterima oleh Yohanes, yang menerima itu Yohanes bukan Yesus. Silakan dibacakan, yang mendengarkan firman itu adalah Yohanes, bukan Yesus di situ. Dia menerima, dia mendengarkan sang yang awal dan yang akhir ini ngomong. Dan di dalam Wahyu pasal 1, yang awal dan yang akhir ini adalah Yesus. Silakan dibacakan baik-baik. Jadi bukan Yesus yang mendengarkan firman itu, enggak. Tapi Yohanes mendengarkan apa yang Yesus ucapkan. Dia berkata, barang siapa menang? Barang siapa? Kepada umatnya. Itu konteksnya gitu loh. Jangan kemudian bacakan di situ menjelaskan definisi kata anak. Kemudian dipakai sebagai tafsir, itu nggak nyambung sama sekali loh. Di situ menjelaskan tentang arti anak. Kira-kira kata anak ini, apa ada nggak korelasinya dengan ayat-ayat yang lain. Tapi sebenarnya substansi daripada ayat itu, berbicara bahwasanya barang siapa menang dari umatnya, pengikut Yesus, maka dia akan menjadi anak Yesus. Dan Yesus akan menjadi Allahnya. Di situ posisinya Yesus ngomong kepada Yohanes. Jadi jangan dibalik-balik gitu loh. Nah kata anak Allah sendiri, kalau kau baca Bible, orang Kristen pun disebut sebagai anak Allah. Bukan cuma Yesus, Salomo disebut sebagai anak Allah. Jadi jangan cuma pakai kata anak Allah itu disebutkan kepada Yesus, kemudian cocok logi. Makanya kan aku bilang, pahami dulu konteksnya. Gitu Mbak. Oke. Jangan jelas ya. Baik, silakan Mbak Khadijah, madam ya. Ditanggapi. Aku mulai ngomong Mbak Bob. Tunggu dulu Pak Kesar. Tunggu dulu Pak Kesar. Nanti ada ininya, ada waktunya. Silakan Mbak Khadijah. Ya jadi gini. Kok gimana sih ini Bang Kesar ini? Biar kita tanggapi dulu semuanya baru Khadijah nanti tanggapi terakhir. Enggak, ya, tadi ya, ini kan head to head ini. Silakan diborong monggo, silakan berasumsi. Enggak, silakan Mbak Khadijah. Ini tadi kan head to head. Nanti teman-teman kalau udah beres nih Demian sama Mbak Khadijah baru gitu loh. Nanti terpotong-potong jadinya, nanti apa yang disampaikan Bang Demian nggak tercover sama Mbak Khadijah, terus Mbak Khadijah nanti menjelaskan juga nggak tercover sama Mbak Demian. Silakan Mbak Khadijah. Mbak Demian itu kan si Mbak Khadijah ini ya tidak mengerti konsep firman itu. Tunggu dulu Pak Riz Michael, tadi Bang Demian tidak ada menjelaskan tentang mengerti apa tidak mengerti ya. Pokoknya Bang Demian udah jelasin, monggo Mbak Khadijah ditanggapi gitu. Ya, ini sekarang aku boleh ngomong ya jadinya ya. Silakan Mbak Khadijah. Ya, makasih Bang Bob. Ya, jadi gini ya Bang Demian ini tadi dari awal kan ngomongnya aja nyediainnya di Wahyu 21, bahkan suruh baca seluruhan, sudah saya baca ya Bang ya. Terus ternyata Bang Demian ini malah minta dari Wahyu pasal 1, ini nggak sekalian satu Bible aja gitu Bang Demian. Nah, kok lucu gitu ya Bang Demian ya. Nah, terus Bang Demian lagi-lagi nggak seneng gitu, kenapa sih kok aku bilangnya di situ menuju kepada Yesus di ayat Wahyu 21 ayat 7 gitu kan. Bang Demian sebenarnya muter-muter sendiri, kebingungan sendiri jadinya, karena tadi awalnya aku minta, mana sih tunjukin Yesus itu Tuhan itu mana ayatnya gitu kan. Ternyata dia nyediain ayat di Wahyu 21 ayat 7. Begitu aku tunjukkan di situ dengan dari Alkitab sabdanya langsung jelas di situ ada tentang anak Allah, Mesias sebagai pengganti Daud. Itu bukan aku yang enggak mengerti konteks, aku hanya membacakan konteks yang ada di Alkitab sabda gitu loh. Jadi bukan ya, daripada diulang-ulang. Diam dulu ya, bisa nggak apa jadi ngomong ya? Bang Rich, tolong dihormati Bang Rich ya. Silakan Mbak Khadijah. Nah, jadi dari tadi itu aku nggak pernah menafsirkan apapun. Aku hanya membacakan. Nah, terus ini juga Bang Demian ya. Karena dari tadi Bang Demian tidak menunjukkan ya mana dalilnya kan. Yesus itu Tuhan gitu kan. Terus gini, yang aku
simak tadi Bang Demian bilang Yesus itu adalah awal yang akhir gitu ya, alfa omega gitu ya. Memang di Wahyu 21 tadi ada Bang ayat seperti itu, tapi Bang Demian itu lupa gitu loh ya, bahwa di situ itu sudah jelas dia bilangnya gini, firman-Nya lagi kepadaku. Jadi Yesus itu cuma penerima firman, Bang. Jadi cuma penerima firman, semua telah terjadi, aku adalah alfa dan omega. Ya karena dia mendengarkan firman, firman dari Allah, firman dari Tuhan. Oh, itu enggak menyembuhkan ya, Tadi Jaya. Coba dibaca. Berarti nih kan dipotong lagi kan? Firman-Nya lagi kepada. Firman-Nya lagi kepada itu kepada Yohanes. Nah, ya? Sekarang gini ya, firman-firman juga dari tadi muter-muter malah sampai enggak gini. Bentar Pak Kadija. Tolong kepada Pak Kaisar sama Pak Rich, itu kan Bang Demian masih bisa jawab. Kasih kesempatan dulu lah sama mereka berdua gitu loh. Kecuali Bang Damian sudah pergi atau enggak ada, baru bisa gitu. Ketika dia Khadijah tadi mengatakan, berarti Yesus itu apa penyampai firman, nah kan dia udah mengumpulkan. Itu nanti biarkan Bang Demian yang menanggapi. Beda. Ini kan aku ngomong aja udah diputer nih. Iya, nanti jadi kemana-mana ini diskusinya kalau seperti ini. Bang Demian. Firman-Nya lagi kepadaku, itu kepada Yohanes, itu aja dia salah tafsir itu. Saya menjelaskan konteksnya, tapi dia blinder gitu loh. Dia ambil tafsir, bahkan tafsirnya tidak sesuai dengan konteks. Itu menjelaskan tentang kata anak Allah, tidak menjelaskan tafsiran maksud ayatnya. Dia blinder itu. Saya menjelaskan konteks lagi aja nih kondisi ini. Terus gini Bang, berarti yang apa namanya gadis itu siapa Bang? Bentar. Kalau nggak ngerti, mending benar. Dia yang tidak pernah itu. Bang Demian kasih paham aku dong. Tidak, harusnya ini kalau kayak gini terus Bang. Kalau nggak ngerti, sama itu Bang Demian. Dia nggak mengerti kita punya kepercayaan untuk kondisi. Yaudah, dimengertikan yang alfa dan omega yang lebih bagus, itu siapa? Lu bahas aja tuh tentang agama Allah biar kita tanggapi. Itu adalah kata-kata Yesus. Kalimat mengenai firman-Nya lagi kepada aku, itu kepada Yohanes. Makanya dibacakan konteksnya. Di sini kan Allah, Bang. Bukan Yesus, Bang. Loh, kok diputar-putar? Jangan muter-muter. Kalau nggak tahu konteksnya nggak usah ngotot loh, gitu loh. Nanti jadi blunder gitu. Nih ya, aku bukain ya. Iya, maksudnya kamu menanggapi, tapi tanggapannya itu nggak sesuai dengan ayat. Coba dia yang disebut sebagai anaknya itu siapa? Allah, anaknya. Yang ngomong itu siapa? Tadi ya. Nah, di sini yang bilang anaknya siapa? Ini tamatan sekolahnya. Paham gitu loh. Alkitab Sabda. Nah, dia bilang anak Allah itu diberikan kepada Mesias sebagai pengganti Daud, Bang. Loh, Bang Kaisar, karena kadang percuma kita debat sama orang yang... Di situ menjelaskan kata... Warna P tadi. Itu ngotot banget loh. Ya, saya yang ngotot apa Alkitab Sabda yang ngotot nih? Soalnya saya cuma bacain Alkitab Sabda. Gimana dong? Otaknya... Bang Rich, saya ingatkan dari tadi loh, jangan bahasa-bahasa menyerang. Alkitab Sabda tidak menjelaskan, kan sudah dijelaskan sama Bang Demian. Iya, urusan tidak mengerti, tidak paham, sampaikan aja tidak paham, tidak mengerti, jangan sampai ke otak, bodoh, goblok, enggak boleh begitu. Kita ini diskusi orang-orang yang punya pengetahuan. Ya oke, silakan Bang Demian. Alkitab Sabda itu tidak menjelaskan maksud ayatnya. Yang dia kutip itu menjelaskan tentang arti kata. Itu enggak nyambung. Sedangkan saya menjelaskan maksud ayatnya, dia salahkan. Enggak menjelaskan kan artinya gimana, Bang? Ini yang ngomong di situ adalah Yesus. Ini apa? Nih, ditulis Wahyu 21 ayat 7. Cara berpikirmu enggak nyampe. Ini data. Arti anak Allah. Itu menjelaskan arti anak Allah. Ini menjelaskan Wahyu 21 ayat 7. Anak Allah kan? Intinya begini loh. Apa yang sudah dijelaskan sama Pak Demian. Tidak dipaksakan untuk kau bisa paham, Pak Dija. Karena kalau otakmu itu enggak nyampe, jangan ajar berpikirnya. Ini kayaknya Bang Rich ini enggak bisa di ini deh. Dari tadi sudah kita ingatkan, jangan pakai bahasa-bahasa otak. Ini itu enggak bagus, Bang Rich. Kita ini orang-orang berpengetahuan. Jangan terlalu banyak diskusinya. Sudah dijelaskan gitu loh. Dia memaksa. Ya cukup, berarti tidak paham. Sudah dia itu aja, enggak usah pakai otak, pakai ini itu. Diskusi enggak sehat seperti itu, Bang Rich. Demian, kau enough lah, udah cukup. Kamu udah capek lah. Menerangkan dia juga enggak ini kok. Ya udah, apa mah yang kau poinmu apa di situ? Jadi Yesus hanya penerima firman, oke? Mana dalilnya? Dari tadi aku minta dalilnya, mana Yesus itu Tuhan ke Bang Demian. Tadi katanya mau ngasih, tapi enggak ada. Kita kasih ayatnya, kan dia tolak dengan tafsiran yang tidak jelas gitu loh. Kok tafsiran ayatnya bunyinya mana? Dikasih Yesus ayatnya, itu Tuhan. Ada ayatnya, tapi dia enggak mau terima. Iya. Udah, itu pertanyaan basi, Khadijah. Ada di mana? Pertanyaan Jakir naik tuh, udah dijawab tuh, baca buku Edis aja. Ngapain baca itu buku dijawab. Edis? Baca buku Bible dong, apa? Baca Bible aja langsung. Ngapain oh, baca Edis? Kamu takut sama Edis, berarti? Edis sama Bible lebih tinggian mana sih? Loh, kita suci dong. Masa lebih tinggi. Bang Kaisar jadi kayak gitu.
Bang Kaisar itu, Bang Kaisar kenapa mengajukan Edis? Kenapa nggak Bang Kaisar aja yang maju langsung gitu loh? Ini ada apa Bang Kaisar ini? Berbasi, Pak. Dia lagi nyentos kayaknya Uni, nyentos berkembang dong, kalau debat tuh berkembang pertanyaannya. Kalau gitu. Bang Kaisar mau ya berkembang, Bang Kaisar jelaskan di sini. Jangan Bang Kaisar masuk ke situ, mengintervensi jalan diskusi. Dia ngaku dirinya presiden. Lah, orang kaya di dunia bentar. Coba saya turunkan Rich ya. Saya dari tadi memang agak jauh dari handphone karena Bang Bob tidak bisa mengkick ya. Bang Bob hanya bisa mengatur jalurnya diskusi ini dengan mengingatkan teman-teman yang ya yang berbicara tidak sesuai dengan kode etik diskusi lah. Kita kan sudah dewasa. Nah, jadi kalau Bang Kaisar mengajukan ingin menjadi narasumber diskusi, jangan intervensi jalan diskusi yang sudah berjalan gitu loh. Bro, Rika, gue kalau naik terus gue diem doang mah ngapain? Maksud gue ada waktunya, Bang Kaisar, gitu loh. Bahkan ada waktunya. Nanti Bang Demian tidak tersampaikan apa yang mau disampaikan. Begitu juga Mbak Khadijah. Jadi nanti kita memenggal-menggal alur diskusi, Bang Kaisar. Kasihlah waktu gitu loh. Biar mereka yang biar udah sampai clear gitu loh. Jelas kok, udah menjelaskan, udah dengar. Karena kan tadinya aja yang atau kita saya turunin ya, sorry, biar Demian saja sama Mbak Khadijah dan Bang Bob. Nggak apa-apa, Ripa. Jangan dong. Ya, Bang Kaisar jangan intervensi jalan diskusi yang dari tadi berjalan. Kok Bang Kaisar masuk-masuk, mengintervensi bukan masuk ke substansi gitu loh. Saya nggak bisa kayak gitu, Bang Kaisar juga sering buka room diskusi kok. Kok tiba-tiba Bang Kaisar mengintervensi jalannya diskusi gini loh. Kalau mau diskusi langsung saja poin-poin penting yang disampaikan gitu. Lo dengar gak sih omongan Khadijah bolak-balik? Mana ayat ini Bang Kaisar. Lain hal Bang Demian sudah mengatakan oke, hanya itu yang bisa saya jelasin. Nah, baru Bang Kaisar masuk. Ini kan Bang Demian masih punya penjelasan. Ya udah pusing kalau lo, Bang. Udah dijelasin tapi kan masih muter-muter. Demian, turun. Loh, siap. Lucu ini Bang Kaisar ini. Dan Bang, Anda yang diturunin, matur-matur diskusi orang. Pamit ya. Itu kali, Kaisar. Giliran room dia buka, orang muslim dinaikkan, dia minta diskusi di room dia. Kenapa? Mentang-mentang room Anda sepi gitu, room muslim rame gitu. Jangan gitulah, aneh. Lanjut. Nah, kalau begini Uni ya berarti ini kan justru nanti para netizen melihat, loh, belum selesai diskusi udah kabur kan. Jadi kan enggak memberikan penjelasan. Ya, jadi sebenarnya ini ya, apa yang disampaikan Mbak Khadijah tadi benar ya. Artinya Mbak Khadijah itu kan langsung kepada dalil yang digunakan di awal bahwasanya anak kabur ya, nggak ada yang mengkick, mereka kabur semua ya, kabur mereka mencret sama Mbak Khadijah. Lanjut Bang Bob. Nah, jadi sementara Demian berusaha untuk menggunakan dalil lain di ayat itu, padahal Mbak Khadijah lebih mengejar coba dipastikan nih di mana dalilnya begitu. Nah, cuman ini tadi Bang Kaisar sama Bang Rich nggak sabaran gitu loh. Sampai Bang Rich bilang-bilang otak-otak, nggak boleh lah. Kita kalau diskusi itu, diskusilah dengan santun. Kita di sini diskusi bukan menunjukkan kita hebat ya. Kita paling pintar, kita paling wah gitu. Enggak, tapi bagaimana memberikan sesuatu edukasi ataupun pengetahuan bagi teman-teman yang menyaksikan diskusi kita ini. Gitu. Jadi kalau seperti itu tadi, justru ya benar kata teman-teman di bawah seperti dikeroyok gitu. Padahal Mbak Khadijah itu cuma minta satu, dalilnya mana gitu loh. Kalau penjelasan Bang Demian itu ternyata harus menghubungkan dari ayat yang satu ke ayat yang lain, nggak bisa mengartikan satu ayat atau satu dalil, harus dibantu dengan penjelasan ayat yang lain, maka itu sudah pengajaran, itu bukan dalil lagi ya. Karena kalau kita menghubungkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain dengan ayat yang lainnya, itu sudah berbicara pengajaran. Karena harus ditopang atau harus didukung dengan ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab begitu. Tapi tadi dari ya, diskusi itu sebenarnya saya mau nanya gitu. Kalau seperti penjelasan Demian bahwasanya umpamakan tadi di awal Mbak Khadijah ada suara, ada tubuh, ada roh gitu ya. Berarti ya, di dalam Yesus itu ada bagian dari Allah itu sendiri, ada bagian dari Bapa gitu. Kalau itu dalil, salah satu dalil atau itu dalil ya, atau salah satulah katakan, yang menjadikan Yesus dikatakan Tuhan itu, bagaimana dengan Adam? Bahkan Adam satu-satunya manusia yang langsung ditiupkan napas kehidupan ke dalam tubuhnya. Berarti napas Tuhan, napas Allah, atau sesuatu yang langsung dari Allah ada di tubuh Adam. Setelah Adam nggak ada manusia yang ditiupkan langsung seperti dikisahkan dalam kejadian itu ya. Apakah bisa kita katakan, wah berarti di dalam diri Adam ada sifat keilahian atau ada unsur keilahian gitu. Kan begitu. Tadi saya mau nanya itu. Kalau tadinya cuman Demiannya manjang terus menggunakan ayat ini, ayat itu, ayat ini, ayat itu. Sementara Mbak Khadijah kan berpegang teguh kepada tentang ayat anak Allah itu tadi. Artinya kalau memang seperti itu pemahaman dari Bang Demian, tadinya saya mau tanyakan itu tuh gitu. Ya, monggo mungkin Mbak Khadijah ingin closing statement kah atau ingin ngobrol dengan Bang Bob, ada Bang Andi juga di sini ya. Jadi gitu ya, saya melihat
caranya teman-teman kita Kristen ini sungguh luar biasa tidak sportif ya. Mereka menginginkan kita berdiskusi di room-room mereka dengan kadang memperlakukan secara tidak adil teman muslim, bahkan menghujat, menggunakan kata-kata yang tidak baik. Tapi kalau kita di sini, kita buka ranah diskusi ini agar mereka naik bergantian dan kita harapkan diskusinya teratur gitu. Tapi ketika itu terjadi, justru seperti yang dilakukan Bang Kesar, justru dia tidak turun saja gitu. Padahal dia sendiri adalah orang yang juga membuka room diskusi ini sangat... Ya itulah saya pikir mungkin keterguncangan iman juga saya anggap ya. Masya Allah Mbak Khadijah ini seorang mu'alaf ya, tangguh sekali ya melawan Demian, Mozart dan juga Rich dan juga Bang Kesar sendiri. Mungkin silakan Mbak Natalie ingin closing statement dari poin-poin yang apa disampaikan dan ingin ngobrol dengan Bang Bob juga boleh. Bang Andi silakan nanti sampaikan mungkin setelah Mbak Khadijah dengan Bang Bob menyampaikan hal-hal yang memang harus disampaikan. Sambil kita menunggu teman-teman Kristen yang ingin bergabung dan ingin mencoba-coba mungkin diskusi dengan Mbak Khadijah atau ngobrol dengan Bang Bob. Silakan teman-teman dilanjut. Oke, ya, alhamdulillah. Assalamualaikum, Pepep Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Uni, Bang Bob, Bang Andi, dan teman-teman semua yang di live chat ya. Alhamdulillah, makasih ya. Tadi udah panjang sekali ya perdiskusian ya, dan Bang Bob juga udah menjelaskan. Tapi untuk closing statement, di sini aku nggak perlu banyak ngomong ya, karena di sini ada sosok yang Masya Allah ya, sosok yang bijaksana ya, Bang Bob. Nah, insya Allah Bang Bob ini bisa ngasih closing statement-nya yang baik gimana gitu ya Bang Bob ya. Nanti biar teman-teman sendiri juga bisa menilai. Karena kan dari gimana ya, dari tontonan kan juga udah bisa dinilai gitu. Dan aku juga gak berani kasih closing statement karena pihak Kristen pun tadi kan sudah keluar tanpa memberikan closing statement gitu. Jadi di sini aku juga gak akan memberikan closing statement apapun gitu. Jadi aku serahin ke Bang Bob aja nih gimana baiknya gitu ya Bang Bob ya. Siap. Makasih siap. Bang Bob untuk arahannya juga tadi ke mereka, sportif banget Bang Bob. Siap, sama-sama. Jadi sebelum ke Bang Andi ya, bukan closing statement, cuma saya mau berbagi sedikit buat teman-teman ya. Mungkin masih ada yang di bawah tadi, Bang Kesar, Bang Demian, Bang Rich ya. Jadi begini teman-teman ya, karena kebetulan ya, saya seorang lawyer, saya mau berbagi sedikit tentang pengalaman ataupun cara kerja lawyer itu. Jadi cara kerja lawyer itu ketika dia membela kliennya, dia membuat satu nota pembelaan di dalam persidangan. Yang terpenting bagi lawyer dalam menyusun nota pembelaannya adalah agar hakim, jaksa, dan kliennya terdakwa maupun hadirin sidang itu bisa mengerti atau bisa memahami apa yang kita sampaikan melalui tulisan. Kalau kita berbicara dalam diskusi seperti ini, karena acuan kita, referensi kita adalah Alkitab ataupun Kitab Suci yang isinya adalah tulisan-tulisan, maka ketika kita ingin memberikan penjelasan, targetnya adalah orang yang mendengar harus bisa memahami. Dia harus bisa mendapat sebuah penjelasan. Bukan kita memaksa atau kita menyampaikan sesuatu dengan dasar mudah dimengerti. Kita bisa memahaminya, tapi orang lain belum tentu. Kita bisa paham sebuah penjelasan di pikiran kita, tetapi orang lain belum tentu. Sehingga dalam memberikan penjelasan, kita butuh salah satu kerangka, ya, cara menyusun kalimat, cara menyusun kata-kata, sehingga mudah dipahami oleh si pendengar. Kalau hanya kita yang mengerti, ya kita nggak perlu diskusi, ya kita udah ngerti kok, gitu loh. Nah, itu kemudian harus teman-teman pahami. Jadi wajar ketika seperti Mbak Khadijah tadi membilang, muter-muter karena sekian banyak ayat, sekian banyak penjelasan, kata-kata, uraian, tetapi Mbak Natalia belum bisa menangkap apa yang mau dijelaskan dalam dialog itu tadi, apa yang dijelaskan oleh Bang Demian. Begitu. Kalau kira-kira saya nih contoh, sudah banyak panjang lebar begini, Mbak Khadijah tidak mengerti juga, ya sudah, ya mungkin itu saja yang saya bisa berikan. Ya, semoga Mbak Khadijah bisa tercerahkan atau bisa paham. Kalau tidak, mungkin bisa teman-teman yang lain menjelaskan. Semestinya begitu ya. Jadi tidak ada saling seperti Bang Rich Adi, jadi justru otaknya ininya, mau itunya, gitu loh. Ya. Kemudian, yang perlu lagi saya sampaikan, karena di dalam kitab suci itu bisa dibaca oleh semua orang, maka kita jangan langsung ketika... orang itu bertanya, menganggap itu satu ajas kebencian. Itu satu dalil untuk mematikan dalil di dalam Alkitab begitu. Enggak. Siapa saja bisa membaca itu. Karena itu bisa dibaca, maka muncul pertanyaan, manusia itu sangat manusiawi, sangat alami ketika dia muncul pertanyaan dalam pikirannya. Ketika dia membaca satu cerita atau membaca suatu narasi. Jadi, enggak ketika bertanya begini-begini, wah jangan...
ini otaknya begini, ah itu nggak boleh ya, kita itu bukan ranahnya diskusi kalau seperti itu. Kemudian kalau kita sudah memang langsung menjustifikasi teman dialog kita itu tujuannya negatif, lah ngapain dibuka dialog, ngapain dibuka diskusi, ngapain dikasih jawaban, nah jangan dong, gitu ya, itu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bang Demian tadi sedikit banyaknya pasti itu bisa memberikan sesuatu yang pemahaman ya, sekalipun pemahaman itu tidak bulat, tidak utuh. Begitu kita berharap ada yang bisa kita ambil ya. Terlepas dari yang diberikan itu, yang disampaikan itu benar apa tidaknya, terlepas dari situ, tetapi kita mendapatkan satu pengetahuan atau pemahaman. Besar kecilnya itu tergantung kita masing-masing. Begitu. Nah, kemudian tentang apa yang ditanyakan oleh Mbak Khadijah tadi, sebenarnya itu pertanyaan, bukan pertanyaan apa ya, seperti kata Bang Kaisar tadi. Enggak. Teman-teman, kita orang-orang yang mengenal Tuhan ini sangat baik ketika kita membicarakan tentang Tuhan. Ya, sangat baik. Dengan membicarakan tentang Tuhan, kita bisa meningkatkan iman kita. Kita terbiasa dengan dialog yang semakin membangkitkan iman kita. Jadi berbicara tentang Tuhan, kita bukan mau mengukur keimanan teman-teman kita. Enggak. Enggak. Justru manusia itu memang harus berbicara tentang Tuhannya. Harus berdialog tentang Tuhannya. Jadi bukan satu justifikasi atau satu niat jelek ketika ada yang bertanya seperti Mbak Khadijah tadi. Lalu mengatakan, ah itu pertanyaan itu-itu aja, sudah terjawab. Ini bukan ujian. Beda kalau kita menjawab satu soal ujian, ketika sudah dijawab maka diberikan nilai. Enggak, bukan. Ini dialog, ingat teman-teman. Sampai dunia ini berakhir pun, manusia itu memang menurut saya, kita sebagai manusia harus berbicara tentang Tuhan. Gitu loh. Harus berbicara tentang Tuhan. Bila perlu setiap hari. Kalau ada yang berpendapat, orang sudah sampai ke bulan, ya, di Indonesia masih sibuk ngurusi iman gitu. Loh, terserah orang mau sampai ke bulan hari ini, bahkan sampai kemana. Tetapi ketika saya setiap hari berbicara tentang iman dan Tuhan, nanti saya akan sampai ke surga. Saya bukan mau harus, saya nggak pengen sampai ke bulan hari ini. Saya nggak perlu harus sampai ke planet Mars. Tapi nanti ketika saya mati, nanti ketika di akhirnya, saya sampai kemana? Karena nanti semua akan binasa. Gitu loh. Jadi menurut saya pandangan-pandangan begitu, itu yang justru mematahkan diskusi-diskusi yang baik ya. Gitu. Jadi pertanyaan sudah basi, sudah ini, sudah, oh enggak. Tuhan itu sampai kapanpun nggak akan pernah basi. Jadi wajar manusia bertanya. Nggak bisa langsung menjustifikasi. Kalau Anda alergi bicara tentang Tuhan, ya saya rasa Anda bukan ciptaan Tuhan. Karena ciptaan Tuhan itu ya memang tidak akan pernah alergi berbicara tentang Tuhan. Siapapun itu manusianya. Baik ya, bagus. Tergantung kita menyikapinya. Seperti tadi Bang Rich mungkin langsung tidak sabar, langsung menyerang. Otaknya begini-begini, begitu juga Bang Kaisar. Ya, tetapi bagi saya ya mungkin itu tergantung kemampuan kita dalam berdialog. Gitu loh. Tergantung kemampuan kita dalam menghadapi lawan bicara. Jadi teman-teman, ya enggak apa-apa, kita harus terus membuat diskusi-diskusi seperti ini. Kita harus tetap, jangan pernah bosan-bosannya berdialog. Kalau bagi teman-teman mungkin ada yang marah ya, ngapain urusin agama orang lain gitu ya? Ngapain urusin iman orang lain? Urus iman masing-masing saja. Urus agama masing-masing saja. Kalau saya begitu, maka tetangga saya pastikan akan masuk neraka. Karena apa? Tanggung jawab saya sebagai sesama manusia, mengingatkan, ya, mengajak, menyampaikan yang baik dan benar. Nah, dengan cara apa? Dengan cara berdialog. Jadi bukan berarti ketika kita berdialog tentang iman kita masing-masing, sekalipun berbeda, iman yang berbeda, kita di situ bukan mau membicarakan iman orang lain, mengukur iman. Enggak. Itu cara kita mengajak teman-teman kita untuk kenal mana yang baik, mana yang tidak. Itu loh. Jadi bukan kita mau mengukur atau sibuk mengurusi agama orang lain. Oh tidak, yang kita urusi bukan agamanya, tetapi orangnya. Itu bentuk kepedulian kita sesama manusia. Siapa sih kita mau nengok teman kita masuk ke dalam jurang? Gak ada itu. Itu loh, gak ada ya. Siapa sih yang mau lihat tetangganya itu justru mendapatkan sesuatu yang buruk? Enggak. Urusan orang itu menerima yang baik yang kita sampaikan, kabar baik, kebenaran, kejujuran ya, yang kita sampaikan, yaitu urusan teman kita itu. Yang pasti kita sampaikan dengan cara berdialog. Karena dialog itu tidak ada yang memaksa.
Karena dialog itu adalah salah satu cara bagaimana kita bertukar pikiran, bertukar pengetahuan, bertukar pemahaman, bertukar pencerahan, bertukar ilmu, sehingga orang bisa mengetahui, orang bisa memahami. Begitu, karena dalam Islam sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Itu begitu. Mungkin begitu dari saya, silakan Bang Andi. Oke, Bang Sotam, tolong di follow up dong Bang sama Bebet Uni. Halo. Halo, halo, halo. Iya, iya. Ya, tolong di follow up dong Bang. Oh ya, siap. Ya, untuk melanjutkan yang diutarakan sampai itu Bunda Kotija. Ya, apa ya? Kalau aku lihat sih memang muter-muter hari tak ya bukan dia ya aja sih, hampir semua sih jawabnya muter-muter. Kalau tanya satu itu jawabnya 10. Nah, berarti nggak langsung tujuan gitu loh. Jadi akhirnya ya keteteran sendiri ya, kayak kemarin tanya kenapa katanya kamu jalan kasih tapi kok membunuh binatang atau apa. Jawabnya muter-muter cari Alkitab ini loh. Kalau dijawab kenapa pasti kan jawabannya karena kan, karena apa kan gitu kan gampang. Sampai berapa menit enggak sampai jeda enggak bangun-bangun. Akhirnya keluar yang tanya karena enggak ada jawaban gitu loh. Nah, kita kalau tadi memang nyerangnya pribadi memang enggak boleh, tapi kalau typing mungkin ya enggak masalah, tapi kalau pribadi ya kalau di atas komal gini nyerang pribadi memang ya enggak boleh, namanya diskusi. Gitu, Bang. Siap. Halo Uni, Neri Pak. Ya Bang Bob sama siap. Bang Andi, ini bentar lagi di tempatku mau azan duhur, aku mau pamit ya. Ya, bentar lagi bisa sholat. Iya. Siap, Mbak Khadijah. Makasih ya Bang Bob, insya Allah kapan-kapan. Ngobrol-ngobrol santai, kayaknya enak nih sama Bang Bob, adem gitu ya, sama Bang Bob ya. Dengan senang hati. Iya, Bang Andi juga makasih banyak semuanya ya. Makasih. Hari raya saya di Malang. Hari raya saya di Malang. Ke Batu. Oh, ke Batu. Oh, Bang Andi di mana? Surabaya. Tapi kalau Surabaya. Yang dituakan ada yang di Malang. Berarti kalau hari raya kedua pasti ke sana. Oh, iya. Ya, Bang Andi, makasih Mbak Natali. Gimana, Uni? Makasih Mbak Natali diskusinya ya. Makasih Uni. Makasih banyak. Makasih ya semuanya ya. Iya, Uni apa Uni? Assalamualaikum. Ya, Bang Bob juga makasih. Jadi ini saya bawa handphonenya ke